Dan juga ke depan nanti akan menjadi tren penggunaan energi hijau. Sini juga saat ini 100% sudah menggunakan energi hijau. 100%. Nanti kalau ini sudah dimulai, dinyatakan mulai, semua kendaraannya juga harus kendaraan listrik. Kemarin pagi saya cek di Ibu Kota Nusantara berapa air quality index-nya. 6. Hanya 6. Padahal kendaraannya belum listrik. Kalau kendaraannya listrik mungkin jadi 0. Kemarin kita cek Singapura 53. Maksimal itu 50. Udara yang baik dan sehat maksimal itu hanya 50. Tapi kota-kota kita utamanya di Jawa sudah semuanya di atas 100. Ini yang harus juga dicermati oleh Bupati, Wali Kota, Gubernur. Dan untuk menangani itu juga membutuhkan uang yang tidak sedikit. Menteri Kesehatan menyampaikan pada saya, karena udara yang tidak baik, sehingga ISPA di Jabodetabek itu menghabiskan hampir 10 triliun rupiah. Uang yang tidak sedikit kita pakai untuk menangani kesehatan karena adanya penyakit pernapasan yang kita dapat dari polusi udara yang terjadi di sebuah kota. Mulai harus dipikirkan bagaimana membuat transportasi massal yang berbasis energi hijau, listrik, gas, dan lain-lainnya. Jakarta sekarang sudah ada MRT, sudah ada LRT, kereta cepat, semuanya itu untuk mengurangi, tetapi juga masih kira-kira air quality index-nya Jakarta 190 sampai 200. Dan maksimal hanya 50. Hati-hati kota-kota yang sudah mulai macet, kota-kota yang mulai padat, yang berkaitan dengan polusi. Larinya nanti utamanya yang anak-anak, yang masih bayi, di penyakit pernafasan. Jadi saya sarankan kalau mau menyiapkan desain transportasi massal, itu ada yang mau kita pakai di sini, meskipun juga belum kita putuskan, yaitu autonomous rail transit. Kalau MRT itu per kilometer, dulu waktu kita mulai, saya masih gubernur, kita mulai itu biayanya, anggarannya per satu kilo, supaya semuanya tahu, per satu kilometer itu 1,1 triliun rupiah. Ada gubernur atau bupati wali kota yang sanggup membangun MRT? Tunjuk jari. Bali. Hati-hati. Hitungannya hati-hati. Mungkin bisa membangunnya, tapi operasionalnya juga tidak kecil. APBD-nya siap, karena kalau apapun yang namanya MRT, yang namanya LRT, yang namanya kereta cepat, semuanya itu rugi. Artinya harus ada PSO. APBD harus siap untuk meng-cover biaya operasional. Saya berikan contoh, MRT Jakarta itu setiap tahun keluar 800 miliar untuk penuh loh itu, untuk menutup biaya MRT. Betul Pak Heru, 800 ya. Dan hitungan saya
kira-kira kalau semua jalur nanti selesai, kira-kira APBD harus keluar 4 triliun. Tapi yang Bapak-Ibu harus tahu, kalau enggak ada MRT, enggak ada LRT, enggak ada kereta cepat, itu kita kehilangan setiap tahun 65 triliun. Kalau Jabodetabek mungkin sudah di atas 100 triliun. Pilih mana? Pilih dibelikan MRT, LRT, atau kereta cepat, atau uangnya hilang karena kemacetan setiap tahun lebih dari 100 triliun. Semua kota utamanya itu harus ngitung, mulai ngitung ini. Kalau yang ini, autonomous rail transit, ini memang lebih murah, karena tanpa rel, kayak magnet, per unitnya, ini untuk 3 gerbong, harganya kurang lebih 74 miliar. Tapi kalau tadi MRT 1,1 triliun, saya lupa, MRT itu 1,1 triliun saat saya gubernur. Yang sekarang sudah 2,3 triliun. 10 tahun naiknya langsung 2 kali. 2,3 triliun. LRT yang kita bangun untuk Bekasi ke Cibubur itu per kilometernya 700 miliar. Kereta cepat itu per kilonya 780 miliar rupiah. Saya apa, karena saya tiap hari ke lapangan. Selalu yang saya tanyakan, standar per kilometer itu berapa? Ini jadi sekali lagi, satu unit untuk 3 gerbong itu 74 miliar. Operasional per bulan 500 juta. Di kota-kota yang mulai macet, saya kira tidak hanya, saya melihat tidak hanya di Jawa saja, di luar Jawa pun sekarang sudah mulai macet, macet, macet. Ini mulai harus dipikirkan transportasi massalnya apa.